Halo guys, selamat datang kembali di channel Peristiwa Populer. Rasanya tak ada manusia yang tak ingin punya harta dan uang yang berlimpah. Dan salah satu tujuan utama hidup kebanyakan orang adalah dapat mencapai kesuksesan sehingga bisa hidup mapan dan kaya raya tentunya. Selain diperjuangkannya lewat usaha, beberapa orang juga memperjuangkan hal itu dengan tindakan yang terkadang kerap meleset dari logika kebanyakan orang. Namun ya, tindakan-tindakan semacam ini malah mereka lakukan atas kepercayaan masing-masing. Nah, beberapa benda yang ada di rumah terkadang disangkut-pautkan dengan mitos dan kutukan. Lalu kemudian sebagian orang percaya, jika benda-benda ini akan menghambat rezeki seseorang dan harus segera dimusnahkan dari dalam rumah. Tapi sebelum kalian menyaksikannya, silahkan klik subscribe-nya dulu agar bersama kita terus berbagi info menarik hanya dari channel Peristiwa Populer. Sarang burung merpati. Ada banyak mitos yang mengatakan, membiarkan sarang burung merpati yang menempel di dinding dan atap rumah dapat menyebabkan ketidakstabilan rumah. Dan jika dibiarkan terus-menerus, akan menciptakan kemiskinan, guys. Nah, maka dari itu Anda bisa mempertimbangkan hal ini atau juga mempercayainya. Sarang lebah. Sarang lebah tak hanya berbahaya bagi Anda, tetapi sarang yang berpenghunikan hewan penyengat ini dipercaya dapat membawa nasib buruk. Bisa gitu ya? Nah, kalaupun Anda ingin membuang sarang lebah ini, pastikan dilakukan oleh orang yang profesional ya. Kaca retak. Benda yang satu ini mungkin terdapat di rumah Anda. Dan kaca retak bisa terjadi akibat terjatuh dan hal lainnya. Sebagian orang percaya menyimpan atau menggunakan kaca pecah dapat menarik energi negatif di rumah Anda dan lekat dengan kemiskinan. Keran bocor. Secara logika, keran yang bocor memang tak baik bagi kehidupan kita, gengs. Sebab, keran yang bocor dapat mengeluarkan banyak air dan itu disebutkan sebagai pemborosan. Namun ya, selain tak ramah lingkungan, keran yang bocor juga disangkut-pautkan dengan hal mitos, gengs. Yakni dipercaya bahwa rezeki Anda akan terhambat dan tak mengalir sebagaimana mestinya. Teras berantakan. Menumpuk benda-benda yang tak lagi digunakan di depan teras rumah, memang ya menjadi kebiasaan. Bimbang akan dibuang atau disimpan saja adalah pilihan yang sungguh amat berat. Maka dari itu benda-benda ini akan tak sedap untuk dipandang, gengs. Air mancur mati. Beberapa orang suka membuat taman di halaman depan atau belakang rumah. Untuk itu, pastikan air mancur tak kering dan tak berhenti mengalir, gengs. Karena alasannya, dengan membiarkan keran air mancur mati, maka itu akan menghambat rezeki Anda. Nah guys, itu dia tadi mitos yang dipercaya kebanyakan orang agar tidak jatuh miskin. Percaya tidak percaya sih? Gimana menurut kalian? Oke, sekian ulasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you, bye-bye!